Kali posisi satu-satu servisnya catur lepas sudah. Satu disinyalin Bero tukul di sana umpan tarik belakang. Niko! Kembali pecah telur untuk tim Karya Muda. Siji melawan kosong. Masih di tangan sang motor penggerak catur. Satu servis catur lepas sudah catur. Satu disinyalin Bero kembali ada tukul umpan tarik. Ada siapa di sana? Niko! Masih tercover ini libero penyelamatan saja. Luar biasa! Saudara Ridwan tadi mengucap tajam di pertahanan Kompas kembali menyimbangkan untuk tim Karya Muda. Dua melawan kosong. Masih di tangan catur kembali satu servisnya lepas sudah di sana risipnya libero. Ada tunggul umpatannya Miko. Luar biasa. Kembali pecah telur untuk tim Kompas. Satu melawan dua. Ini di tangan Wahyu. Konsentrasi dia di sana Wahyu. Satu servis lepas sudah Wahyu. Satu disinyalin Bero catur umpan tarik kembali. Ridwan masih tercover gini. Oh, sayang sekali miskomunikasi antara sang motor berat unggul bersama Wahyu tadi dan kembali menyebabkan kau untuk tim Karya Muda. 3-1 ini di tangan Ridwan. Satu jump set servis lepas sudah kerekep-kerekep banter baline kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 2-3 rally ketat diperagakan di set yang ketiga ini. Tunggul satu servis lepas sudah satu risipnya di sana catur umpan tarik kembali luar biasa mampu diblokade oleh sang middle blocker dari Kompas kembali menyumbang angka untuk Kompas. 3-1 sama masih di tangan tunggul kembali satu servis tunggul lepas sudah. Sayang sekali tim Karya Muda 4-3 masih gini di tangan anak-anak Karya Muda. Aman satu servisnya di sana lepas sudah satu ris satu pengamatan yang cukup cerdik dari Juan kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 4-4 podo masih di tangan Miko mulai posisi satu lepas sudah Miko. Satu risip yang kurang sempurna. Satu risip yang kurang sempurna dari Amam kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 5-4 masih di tangan sang mesin poin Kompas Miko. Konsentrasi satu servis Miko lepas sudah Miko. Satu risipnya di sana Ridwan luar biasa. Mampu mengelabui dua blok tangguh dari Kompas dan kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. 5-5 podo masih di tangan nomor punggung 2 Wahyu. Kembali satu servis Wahyu lepas sudah Wahyu. Satu risipnya libero dukul lupa tarik kembali ada Niko. Sayang sekali satu strikeout terkait Niko meninggalkan arena pertandingan dan kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. 6-5 masih di tangan Wahyu kembali satu servis Wahyu lepas sudah Wahyu. Satu risipnya libero kurang sempurna dukul masih tercover ambil lari serangan dukul black attack Ridwan. Masih ada libero di sana. Luar biasa terjadi free ball ini umpan tarik. Kerekep-kerekep banter baline kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 6. Oh, apa yang terjadi tampaknya? Poin untuk tim Karya Muda 7-5 masih di tangan Wahyu. Satu servis lepas sudah Wahyu. Satu risipnya libero kurang sempurna ada tumpul penyelamatan. Luar biasa masih tercover. Ada catur di sana. Masih ada Juan kembali, tukul, ada Niko, beledos luar biasa, kembali menyumbang angka untuk Kompas 6-7. Ini masih di tangan nomor 9, konsentrasi sejenak di sana Agus, satu servisnya Agus konsentrasi mulai posisi satu lepas ke Agus, satu risipnya aman di sana umpan tarik kembali, aman. Masih tercover Miko, ada tukul penyelamatan Wahyu di sana kembali. Ada Ridwan, bracketnya 3 meter, Ridwan! Luar biasa! Kembali menyebarkan untuk tim Karya Muda. 8-6. Masih ini di tangan nomor 9, aman. Konsentrasi menghela nafas, celingak-celinguk, bracket 1, 2, 3, lepas, sudah aman. Satu servis yang cukup cantik dari aman. Kembali menyebarkan untuk Karya Muda 9-6 masih di tangan Amam kembali konsentrasi sejenak tunggu apa-apa dari wasit ini melalui posisi satu lepas sudah Amam satu risipnya ada Niko di sana tukul Wahyu apa yang terjadi minta
penyumbang angka untuk Kompas. 7-9. Kini di tangan Juan. Satu servis Juan lepas sudah. Satu misinya Ridwan. Umpannya Ridwan. Pancaku SMP kembali menyumbang angka untuk Karya Muda. 10-7. Kowe ra selingkuh, aku setuju. Sekarang satu servisnya di sana lepas sudah. Oh, sayang sekali satu servis dilontong dari anak-anak Karya Muda Dwi Nugroho tadi menyumbang angka untuk tim Kompas. Masih gini di tangan Niko, konsentrasi sejenak menghela nafas. Satu servis lepas sudah, satu receive-nya ke sana Ridwan umpan baik-baik. Ridwan masih agak catur, kembali Ridwan pelan serangan 3 meter luar biasa. Masih tercover cukul di sana Niko. Luar biasa penempatan yang cukup cerdik dari sang middle blocker Niko tadi, kembali menyumbang angka untuk Kompas. 9-10. Kembali di tangan Niko, satu servisnya Niko, lepaskan Niko, satu receive-nya Ridwan, kembali umpan lari, catur black attack-nya, luar biasa, satu black attack dari Amam tadi kembali menyumbang angka untuk Karya Muda, 11-9, ini di tangan sang motor pula catur, satu servis lepaskan, satu receive-nya Juan ada tukul di sana, luar biasa. Yang cukup cerdik dari Wahyu kembali menyumbang angka untuk Kompas. 10-11, kue selingkuh raimu tak amplas. Masih di tangan Wahyu, satu servis lepas sudah, satu risik nyari libero kurang sempurna catur aman. Masih tercover kini tukul, penyelamatan saja Ridwan di sana, umpan tarik kembali Ridwan. Masih ada Juan, kembali Wahyu, ada Agus penyelamatan libero, ambil alih serangan, ada Ridwan. Ridwan pada malam hari menjadi momok bagi Kompas 88. Ini masih di tangan Ridwan, satu jump set servis lepas sudah. Oh, sayang sekali satu receive yang kurang sempurna dari Niko, kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. 13-10, masih di tangan sang mesin poin dari Karya Muda Ridwan, kembali jump set servis lepas sudah. Ridwan, satu receive-nya Niko di sana, sekali tergesa-gesa tadi dari tunggal dan kembali menyumbang angka untuk Karya Muda, rembukan tipis-tipis sikit. Gua apa dari wasit, kembali satu jam set servis 1-2-3 lepas sudah Ridwan, kembali luar biasa penempatan yang cukup cerdik dari Ridwan menyumbang angka kembali untuk Karya Muda. 15-10, masih lagi dan lagi. Oh, oleh saweran Sa'i Sike ya. Oke. Masih gini di tangan Ridwan, kembali satu jump set servis ya. Satu risiknya Niko, umpan tarik tukul kembali ada Ago. Luar biasa. Satu bola open back dari Niko tadi tidak mampu diblok dengan sempurna oleh anak-anak Karya Muda, kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. Masih di tangan tukul mengalih posisi 6 di sana lepas dan tukul. Kembali satu risiknya libero catur, umpan tarik kembali aman. Luar biasa, kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. Golek pelem arep dirujak nek ra gelem ra seso ra tak siap. Kembali di tangan anak-anak Karya Muda, satu servis lepas sudah Dwi di sana, risipnya Niko, umpan tarik tukul kembali pelan. Masih tercover ada Ridwan di sana, luar biasa penempatan saja. Masih ada libero tukul penyelamatan serangan 3 meter Niko. Luar biasa serangan 3 meter dari Niko mampu mengucam tajam di tepi pojok pertahanan dari Karya Muda. Kembali di tangan Niko di sana, satu servis Niko lepas sudah Niko. Satu receive-nya ada Ridwan, luar biasa. Amam satu spek open dari Amam, kembali menghujam tajam di pertahanan anak Kompas, kembali menyumbang angka untuk Karya Muda. 16-12. Oh, maksud kami 17-12. Ini satu servis kembali dilakukan oleh anak Karya Muda. Penempatan pengamatan yang cukup cepat dari libero, apa yang terjadi, tampaknya dianggap teks bol dan kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. 8-12, kembali satu servisnya lepas sudah, satu receive-nya libero kurang sempurna. Oh, miskomunikasi antara
seorang Niko. Dan Tukul tadi kembali menyebarkan untuk tim Karya Muda. 19-12. Kembali di sana, satu servisnya lepas sudah Dwi. Satu rejimnya di sana kurang sempurna. Ada Tukul penyelamatan libero. Dorong pelan ke depan, free ball terjadi umpan lain. Kerekep banter Bali nih. Satu serangan 3 meter dari Ridwan tadi kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 13-19 kini di tangan Agus. Konsentrasi sejenak dia di sana. Menghela nafas di sana, konsentrasi Agus, lepas ke Agus. Satu risipnya Ridwan, catur umpan tadi. Apa? Masih tercover Miko, pelan saja ada Tukul. Masih di sana Ridwan kembali. Free ball terjadi smack in gong gemak. Masih ada Miko, umpan tarik kembali. Miko masih di sana. Kembali black attack. Iya, sayang sekali satu black attack yang tidak sampai di pertahanan anak Kompas dari Ridwan tadi kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 14-19 masih di tangan Agus kembali. Satu servis Agus, lepas ke Agus. Satu resipnya aman kurang sempurna, luar biasa. Mampu dicocol dengan sempurna oleh Wahyu tadi. Kini menyumbang angka untuk tim Kompas. Ngombe meneh. Di sana konsentrasi membangun serangan melalui posisi satu. Agus lepas sudah servisnya. Satu servis yang cukup cantik dari Agus. Dari Subang ke Majalengka. Jangan ngomong sayang kalau endingnya meninggalkan luka. Kembali di tangan Agus. Satu servisnya di sana. Satu servis lepas sudah Agus. Pedal Mas Kadulani pun kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. 20-16. Masih gini satu servis lepas sudah aman. Satu risipnya di sana Miko. Tukul umpan tarik kembali pelan dan cover catur Ridwan. Luar biasa. Ridwan is the best for you. Kembali menyebarkan untuk Karya Muda. Imam satu servis. Oh, apa yang terjadi? Terburu-buru masuk kamar tadi dan kembali menyumbang angka untuk tim Karya Muda. 22-16. Masih ini di tangan Amam. Kembali di sana Amam. Satu servis lepas sudah Amam. Sayang sekali Delondong Mas Kagungani pun kembali menyumbang angka untuk Kompas. 17-22. Juan kembali satu servis lepas sudah Juan. Satu risipnya di sana ada Ridwan. Kerekep-kerekep banter Baline kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 18 Roriko masih gini di tangan Juan melalui posisi satu lepas sudah Juan. Satu risipnya Ridwan di sana libero penyelamatan kembali Ridwan. Masih tercover Juan, ambil alih serangan kembali Niko. Luar biasa, mampu diadang oleh sang middle blocker dari Karya Muda. Kembali menyumbang angka untuk tim Kompas. 23-18. Ini di tangan nomor punggung 6, konsentrasi dia di sana Dwi. Satu servis lepas dari risipnya Miko di sana pelan ada Niko. Tok ganjil, tok ganjil, tok. Kembali set point 24-18. Kembali di sana Dwi Nugroho. Satu servisnya Dwi Nugroho, konsentrasi lepas ada Dwi. Tinggal jagong kecolongan menyumbang angka untuk Kompas. 11-14. Kembali di tangan Niko. Konsentrasi Niko di sana satu servis lepas sudah. Satu risipnya Ridwan catur. Ada libero Tukul kembali. Miko ada aman di sana black attack. Kembali menyumbang angka untuk Kompas. 22-24. Masih di tangan Niko kembali. Konsentrasi menelan apa satu servis Niko lepas sudah. Satu risipnya Ridwan umpan tarik kembali. Ridwan! Akhirnya di set yang ketiga untuk sekaligus menguji kemenangan untuk tim Karya Muda. Kami ucapkan selamat untuk tim Karya Muda dan untuk tim Kompas. Kita bertemu di event tahun depan. Dan bagi para pecinta bola voli di kawasan Argomulyo dan